semuanya, berikut ini adalah perolehan medali SEA Games Kamboja 2023 update hari ini, Selasa 9 Mei 2023. Di posisi pertama masih ditempati tuan rumah Kamboja dengan 37 emas, 31 perak, serta 32 perunggu dengan total 100 medali. Di posisi kedua ada Vietnam dengan 29 emas, 29 perak, serta 38 perunggu dengan total 96 medali. Di posisi ketiga ada Thailand dengan 28 emas, 23 perak, 34 perunggu dengan total 85 medali. Di posisi keempat ada Indonesia dengan 23 emas, 19 perak, 45 perunggu dengan total 87 medali. Di posisi kelima ada Filipina dengan 19 emas, 30 perak, 33 perunggu dengan total 82 medali. Di posisi keenam ada Singapura dengan 16 emas, 11 perak, 14 perunggu dengan total 41 medali. Kemudian di peringkat ketujuh ada Malaysia dengan 10 emas, 13 perak, 25 perunggu dengan total 48 medali. Di posisi ke-8 ada Myanmar dengan 8 emas, 7 perak, 23 perunggu dengan total 38 medali. Di posisi ke-9 ada Laos dengan 4 emas, 7 perak, 27 perunggu dengan total 38 medali. Di posisi ke-10 ada Brunei Darussalam dengan 1 perak, 2 perunggu dengan total 3 medali. Dan di posisi terakhir ada Timor Leste dengan 2 perunggu dengan perolehan 2 keping medali. Itulah update perolehan medali SEA Games 2023 di Kamboja per hari ini, Selasa 9 Mei 2023. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.